Setiap hari ia nongkrong di warung kopi, mencari kode yang ada di gambar, seperti anak sekolah yang belajar seolah tak merasa capek. Lupa makan serta anak dan bini, seperti orang yang kena kesetanan, mundar mandir di gang dekat rumahnya, hampir-hampir kesandung mertuanya. Itulah kerjanya Bang Marun tersai, dari rumahnya lagak ke kantor, tapi hanya sampai di warung kopi kalau kalah ngomelin bininya. Ngomel-ngomel aja, acuin aja.